Wong lanang kok kerjanane gur petongkrang, petongkrong, gur gedhekke ndok kae. Ora mertake nek nang omahe iku sore ning duit. Yo iki sik usaha lho, Dik. Usaha apa? Yo usaha gedhekke ndok mang lanem. Cangkemmu. Masih kuliah jurusan komunikasi. Komunikasi. Sebenarnya jurusan komunikasi itu kurang cocok sama kamu. Emang kenapa? Kuliah, ambil jurusan keperawatan. Emang kenapa? Ya biar kamu bisa ngerawat anak-anak kita nanti. Ini ya, anu sayangku, aku tak langsung neng kantor si Toe. Papa kok sibuk sekali toh, padahal tadi sudah saya buatkan oseng-oseng coro di belakang buat papa. Oseng-oseng coro? Tambah no kalau jengkeng ben bosok cangkemku ya. Itu kan kesukaan papa toh. Oseng-oseng coro ibu ya nek. Kenapa sih papa sekarang kok nggak mesra sama mama? Bukan gitu adik sayang. Aku nggak suka papa seperti itu. Bareng tak selidiki nuwun sewu becane. Bareng mak selidiki piye to? Bareng tak selidiki mulai dari Sabang sampai Merauke pun tepung gelang kula mubeng. Ternyata bayek lanang karo bayek wedoke sape-sapeane menak bayek wedok. Sok ngomong sapa? Fakta membuktikan anakku lanang telung sasi wis menak bayek wedok sapeane. Patang sasi wis menak bayek wedok. Penak lanang. Penak wedok. Lah kok iso penak wedok? Bayek wedok golek nondok tembian. Iya. Gowong-gone dukun disuwak mulih wis gak gelem mikbuke. Tapi lek bayek lanang, nyapa? Saumur-umuranku barang niku jek gamus. Lah, kowe iki beda lho. Kowe iki beda. Anu, omonganmu katamu iki beda ora dikene ngono. Mulane asi, air susu ibu itu baik untuk pertumbuhan anak dan kecerdasan otak. Dadi mantene pisan kanggo Selawase. Ora oleh pegatan rumono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Lha aku pindu ae sombong lho. Kepepet. Apa umping telu to ape ni? Enyekmu. Aku tak sambutan sik, Pak ya. Ya silakan apa iso? Iso mewakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kabeh. Paling tidak i salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi. Gone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri yo rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Makane aja nganti rasan-rasan karo tangga. Tanggane arep duwe apa? Meneng. Tonggone tuku mobil, ya meneng. Didongakne sapa ngerti iso? Desa ora rame ya kaya awakmu kuwi. Lah piye? Desa sing rame lak enek rasan-rasan blok goblok. Piye rame? Iso viral. Lha desa meneng kabeh ya ora iso api. Wong kudune enek sing apik, kudu enek sing elek. Ya bener, ning aja rasan-rasan tenan. Wong sing rasan-rasan tangga iki contone wong sing duwe penyakit AIDS. Apa neh bocah iki? AIDS. Apa kuwi? Angkara murka, iri, dengki, lan sirik ilang ana kuwi. Masalah kuntet, caploke iki lho bojone merongos kok pinter kowe. Masyaallah. Oh iso muni AIDS bareng lho. Ora ning ngono. Kowe iki diomongi wong lanang iki penting. Wong lanang iki sebagai presiden rumah tangga. Wong wedok menjadi bendahara rumah tangga, menjadi satu yang dilandasi oleh cinta, ciuman indah namun tetap abadi. Kuwi jenenge percintaan ngono kuwi Pak Det. Loro-lorone wong wedok kuwi, lak wong lanang ape rabi wayuh kuwi loro ati Det. Sing rabi wayuh sapa? Mbah. Ngene kuwi. Lah kuwi aku ngomongi ya. Aku ki ngomongi. Pokoke kudune setia. Karo wong wedok ya setia. Iya no. Ngaku lho paribasan wong wedok iki arep njaluk kalung. Kalunge tukokno 3 kilo Det lak iso. Kuwi emas kabeh karat. Orang ini melakukan. Bene, orang apa sementing bahagia seorang istri. Setia kan, tetap setia karo wong lanang. Iya no. Wong lanang urung tangi. Ditangek nih dah, dilus-lus, mas. Dang tangi. Waya kerja. Wong lanang jaluk. Jatah roti. Yeah.
yen manten anyar endang ngopupu. Asik. Leres malam rebo apa nyapa lah manten anyar ya turu. Iya. Alah aimu. Aimu dhewe iki lho. Lah iki karo kancane. Ngomongi manten iki lho. Apa artine malam rebo kanggo manten anyar endang ngopo yen turu miring anake dadi maling jangkrik. Yen turu miring tansah eling lho. Tansah eling. Atas nama Ibu Sally. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Silakan masuk. Masuk apa keluar? Enaknya masuk, Dok. Enaknya masuk aku Ibu Sally ini. Ini kok jenis kelaminnya digambar, Bu? Harusnya gimana, Dok? Harusnya ditulis perempuan. Loh, umurnya kok 18 orang? Benar lagi, Dok. Harusnya itu 18 tahun. Itu apa keluarnya? Kalau siang itu panas, Dok. Kalau malam itu dingin. Iya, ya ngono, Bu. Kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Kalau pagi? Pagi ke sawah. Ibu nyanyi bikin pusing ya. Aduh, bentar, Bu, ya. Daerah naik ini darahnya. Mana pulpennya tadi?